saya bilangan bulat lagi tak bilangan bulat bilangan bulat bilangan bulat bilangan bulat dimulai dari berapa? Dimulai dari berapa? Nah, bulat itu artinya padha karo nol. Berarti bilangan bulat dimulai dari nol kan bulat, ya kan? Enak ling-ling-ling. Nah, bilangan asli dimulai dari lah asli itu huruf hari akhirnya huruf apa? Asli dibaca asli huruf akhirnya huruf apa? Asli huruf akhirnya itu huruf apa? Huruf I, huruf asli atau diwacawi huruf I, ya kan? Nah itu berarti menandakan apa? Diling-diling-diling angka, lah bocah cilik kelas TK, angka satu. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Caling-eling-eling piye, huruf akhirnya dimulai dari I. I lek latihan nulis bocah tak durung kelas TK, padha karo 1 oleh beda I. Gejik nang gejik, berarti 1. Nek pomo bilangan bulat dimulai dari 0, 0 itu bentuknya bulat. Berarti nek bilangan bulat dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Membedakan asli karo bilangan bulat. Kemudian di dalam menyelesaikan bilangan bulat itu ada dua variabel. Ini garis bilangan. Garis bilangan, nah ini 0, karena dimulai dari 0. Nah arah dari 0 ke kanan itu bermuatan positif, berarti di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ke arah kiri berarti bermuatan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Misalkan kalau dimulai misalkan ya 3 ditambah negatif 4 ya 3 berarti arahnya ke kanan dari 0 sini 1 2 3 dari sini ditambah negatif 4 negatif 4 berarti arahnya ke kiri dari sini dihitung negatif 4 ya. Kalau ke kiri berarti kan negatif dari sini udah dari 0 1 2 3 4. Berarti menunjukkan angka negatif 1.